Ya halo guys, balik lagi bareng aku Wesley. Dan di video kali ini kita bakal review skin terbaru, yaitu skinnya Gold. Ya, kalau kalian lihat di shop, ini ada skinnya Gold ya guys ya. Ada skinnya Gold, tapi aku udah punya ya guys. Nah ini guys, harganya jadi 629 ya, dari 899 karena diskon 30% setelah skinnya rilis. Jadi buruan kalian beli sekarang juga, mumpung lagi diskon nih. Kalau kita ke Hero, aku udah punya kan skinnya. Kalau kita ke Hero, Mage, lalu Gold, lihat tuh guys. Wow, dia tuh kayak apa ya, kayak skin-skin DJ gitu loh, kayak Brody Stone gitu loh. Jadi kalau kalian lihat tuh dia efeknya, dia kayak Brody Stone gitu dia. Kayak skin stone gitu, cuman dia lebih keren ya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita coba ya di in-game ya guys. Let's go. Yo guys, jadi kita sudah berada di in-game menggunakan skin gold ya guys ya. Kita langsung aja guys ya. Kita langsung nyalain skill 2 dulu, karena skill 2 itu skill 2 yang gold itu bisa buat clear wave cepet ya. Jadi kita, aku mau review sih guys, dari basic attack kita tuh keren sih guys. Terus kalian lihat skateboard itu, skateboardnya tuh dia apa ya, kayak beda gitu. Kalian lihat tuh di situ ada kayak bulat-bulat 2 biji gitu, terus kayak agak panjang gitu ya. Skill 2 nya kayak apa ya, kayak skateboard baling-baling ya. Ayo wih, sakit lihat tuh guys, sakit banget ya. Tapi bentar, ada suara ininya aja. Bentar ya guys ya. Ini. Kita bantu atas kali ya. Bantu atas kayak bantu atas ya. Harusnya menang sih itu Layla. Coba kita bantu atas ya guys ya. Coba di sini ada kah? Kayak nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada kita bisa clear wave lagi biar cepet level 4. Oh, di situ aja deh. Betul, baling-balingnya aku suka sih guys, bola ya tuh. Pok. Dia kayak anima, kayak apa ya? Kayak animasi kartun-kartun gitu loh, guys. Gila, kapan lagi ya skin epic? Apalagi lagi diskon ya, kalau kalian belinya minggu ini masih ada diskon jadi 600 diamond, dan kalau kalian pakai kupon pas bisa jadi 500 kalau salah ya. Kena. Oh, kena tuh. Kalau kalian pakai kupon pas malah bisa lebih murah lagi, guys. Jadi buat kalian yang kemarin beli kupon pas itu diskonnya besok bisa digabungin nih, guys ya. Jadi lumayan kan? Lumayan gitu loh. Kapan lagi nih, mumpung masih minggu pertama bakal dapat diskon ya guys ya, karena rilisnya baru tanggal 20. Jadi buruan gak sih guys beli. Aku penasaran sama ulti sih guys, sama kamehanya. Weh, klik aja guys. Oke. Aku pengen tahu kamehanya kayak gimana ya guys ya. Itu skin Natalia kolektornya bagus sih, entah mungkin kita bakal review guys ya. Sayangnya aku belum dapat ya, soalnya belum dapat 300 ini ya, 300 umbrella. Nah, kalau kita udah dapat, kita bakal langsung review guys ya. Ayo. Lihat tuh guys. Gold itu sebenarnya mage yang menurut aku itu dari segi damage ada, terus dia juga skillnya juga bisa buat zoning kan. Apalagi kalau skill satu CC-nya itu connect gitu ya. Kalau skill satunya connect kayaknya sih. Ya, gak mati guys. Aduh, sayang banget ya guys yang mati, padahal aku udah free kan. Imajinasi adalah kekuatan utama dari. Sekayat ya guys, sekayat, gak apa-apa. Dia sekayat. Lihat tuh guys, damage dari kamehanya, dari ultinya ya guys ya. Itu kalau misalkan aku udah jadi item itu bakal pedes banget damage-nya guys ya. Sayangnya aja item kita belum jadi gitu, makanya jadi damage-nya agak kuyang-kuyang. Tapi di early game ini udah termasuk sakit ya. Hitungannya di early game ini udah termasuk sakit ya guys ya. Oke, kita balik dulu ya guys, balik dulu. Weh, jangan dibosin nih Aldous. Oke. Kita bikin buku dulu ya, karena mananya itu sangat-sangat boyos ya. Kalian lihatnya tadi penggunaan mana aku sangat-sangat boyos ya. Walaupun kamehamehnya sakit juga. Ini kamehamehnya juga sakit ya. Begitu efeknya kalian lagi karena sama efek skinnya. Lihat tuh guys. Lihat damage-nya guys. Gila sakit banget. Mati nih guys, mati Nata. Nice. Kayak kita pulang dulu ya. Sakit banget guys. Kalian lihat tuh kamehamehnya guys. Lihat damage dari ultinya, sangat-sangat sakit banget gitu. Damage ultinya itu sangat-sangat sakit ya guys ya. Jadi aku penasaran kalau misalnya ini udah full item ya, damage-nya bakal kayak gimana ya? Mungkin bakal dahsyat banget ya guys ya. Bakal ngeblast banget kayaknya. Entahlah ya, kita coba aja ya guys ya.
segimana damage-nya, damage-nya kalau itemnya udah jadi semua. Kita lihat ya guys ya. Ini kalau mau tattle ayo tattle guys. Guys. Ayo tattle jangan dia tattle tattle. Tattle tattle tattle. Aduh. Wah, dibanting aku nih. Mati deh. Aduh, guys, tuh beginian. Aduh, guys, diangkat sama begituan, guys. Kalau nggak diangkat, menang tuh. Bukan ada diangkat, guys. Jadi, aduh. Nice. Nice ya, guys, ya. Ini langsung aja kita skill 2. Ini kayaknya sih aman sih, guys, coba ya. Kita clear dulu wave-nya. Mungkin kita ke bawah kali ya, coba ya. Bloodwing-nya kita jadiin dulu ya. Kita langsung bikin bloodwing yang biar damage-nya sakit. Buka pikiranmu. Wih, dia tikar. Ya, nggak mati lagi, guys. Aduh. Padahal aku udah flicker, guys. Nggak mati, guys. Aduh, ente, guys. Berarti kita butuh bloodwing ya. Butuh bloodwing segera, guys. Ya. Oke, kita bakal langsung bikin bloodwing aja. Waduh. Kita cicil-cicil ya, lah, tuh. Damage-nya sakit, damage-nya sakit. Oh, lihat guys, sakit banget. Aduh. Ah, mati dong aku, guys. Ya, aduh, ditarik sama Zuxin, guys. Ah, ente, guys. Eh, menang tuh Zuxin-nya. Eh, apa sih? Oke. Nice. Oh, untung di backup, guys. Itu kalau mau dibunuh-bunuhnya sih. Mati tuh. Prok. Oh, gila. Natalia udah sakit banget. Apalagi pakai skin collector yang baru, guys. Dan gratis lagi, guys. Kapan lagi, guys, kalian menggunakan skin collector secara gratis, guys. Ayo, langsung aja. Ini bloodwing kita harus jadi sih, guys. Kalau bloodwing kita nggak jadi nih, nggak sakit-sakit tuh. Oh, enggak, udah tanda belt, guys. Udah bikin tanda gitu ya, biar tebel dia. Mati tapi. Oke. Ini kita terus bisa nggak ya? Yah, jadi begitu dia, guys. Mati dong aku, guys. Oh, dia kejar gitu aja. Itu kalau kalian yang ngejar aku mati padahal aku. Oke, langsung kita balik dulu ya. Untung nggak mati guys ya, kalau mati tadi tuh babe ya. Wah, udah ulti ya untuk sini. Bisa nih, ayo gasin. Wah, di reset guys ya. Satu. Ya, aduh nggak dibantu ya. Nah, nice. Eh, mati tuh, lele. Nice. Oh, apa boleh. It's okay. Ah, mati dong kalau mati dong kalau begitu cuy. Kali ini sakit ini. Kali ini tank nggak sih? Oh, nggak guys. Damage deh. Mantas sekali di burst gitu mati guys. Bloodwing kita belum jadi lama banget ya guys. Padahal harganya sekarang udah gak mahal kayak dulu, tapi mungkin karena kita gak dapet wave kali ya guys ya, jadinya susah gitu. Kita tidak kaya guys ya, karena kita gak kaya jadi dapet itemnya sulit ya guys. Awal-awal pelan-pelan guys, pelan-pelan. Aku bukan seorang monster, aku seorang iblis. Kayak saatnya kita bikin glowing kali ya, biar sakit kali ya guys ya. Oke, kita tunggu. Kalau misalnya dia ada di sini, ini kita coba bet ya. Oh, gitu guys. Wah. Lihat guys, damage-nya guys. Waduh, sakit banget guys. Wah, gak bisa guys, sakit banget guys. Itu Natalia juga jauh banget lagi. Natalia kejauhan guys, selalu jauh Natalia.
Sama enggak apa-apa. Bisa sih harusnya. Bisa tuh bunuh dulu. Kenapa Natalia enggak mau bunuh dia, cuy? Bisa padahal itu. Itu juga itu enggak bisa sih, guys. Dia ada ulti. Harusnya Natalia bunuh Layla aja, guys. Mati tuh. Imajinasi okay. Adalah kekuatan utama dari energi ini. Oh, mati kau ya. Oh, ada ulti mati sih. Nice. Itu udah enggak ada ulti tuh, Zax. Nice. Dapat 3 kill lumayan. Lumayan. Nih glowing kita juga masih seribu masa ya. Yang penting bloodwing udah jadi, guys. Aku enggak lihat ada Kalina, guys. Kita main aman aja lah ya. Silakan. Aduh, guys, enggak. Feelingku benar, guys, ada Kalina, guys. Aduh. Beristirahat. Mati gak tuh Kalina? Gak mati, guys. Tidak mati ya, guys, Kalina ya, guys. Saat-saat ente, guys, gak mati Kalina. Padahal dia tuh gak ada item tank gitu, tapi kenapa bisa tebel banget ya? Padahal dia gak ada item tank tapi tebel banget. Weh. Hati-hati, bro. Oke, ini kita clear dulu. Oh, gak bisa sih, guys. Mati tuh, guys. Loh, gak ada damage, guys. Kalinya imun apa ya, guys? Kalinya kok kayak gak sakit ya, kok nge-damage Kalinya ya? Oh, mati tuh. Gila, guys, Kalinanya gak sakit ya. Kayaknya kita lock Layla aja gak sih, guys? Layla bisa sini, guys, mati dia. Wih, itu Oga. Oga kenapa gak mau itu? Mati loh pada Laylanya kalau di lock sama Oga. Mati tuh. Nah. Soalnya tuh udah sekayat banget tuh digayok-gayok aja mati tuh. Kayaknya ini kita defend aja, ini kita ulti gak apa-apa tuh. Udah damage-nya 3000, guys. Gila skinnya kalian dan juga sakit juga lagi damage-nya. Oh, itu ada ini, guys. Oke, udah ke-clear. Oh, nice. Mati gak sih itu? Nice. Oh, nice. Bisa nih, guys. Bisa comeback. Tinggal siapa? Luxin sama Layla. Aduh, ya salah, guys, salah pencet, aduh. Untung aja gagal ulti dia. Wah, kalau dia sempat ulti mati tuh, guys. Oh, nggak ada, guys, hilang. Kemana ya dia? Kayak kita bikin divine kali ya, divine ya, guys, ya. Supaya tembus yang beli, ada yang beli Athena nggak? Mana yang beli Athena sih, cuman kayak belas kayak damage-nya masih goyang gitu. Nah, kan kita dari Bloodwing dapat armor gitu kan, lumayan ya. Nanti membuatku marah atau aku akan menghancurkanmu. Lumayan, guys, dapat armor dari Bloodwing, itulah kegunaannya Bloodwing ya, guys, ya. Ini juga bisa jadi item damage sama item buat armor ya, guys, ya, kan lumayan. Jadi kayak lost gold gitu. Wah, ini debuffnya udah muncul lagi. Ini kita ambil juga nggak apa-apa sih, guys. Soalnya kayak Roger udah late game juga, guys, sudah tidak terlalu butuh buff. Oh, itu ada wayang tuh, guys. Wow, mati, guys. Aduh, kalina. Nice! Gila, guys. Nice. Rata gak sih ini harusnya? Nice, rata, NN. Kita bisa NN, guys, rata. Rata, guys, GG. Kalian gak sih, guys, skinnya kalian. Dan gitu menang lagi, guys. Gila, kue yang apa lagi. Tapi ada masih ada shield, gak? Oh, mati. Udah skinnya kalian, ada shield.
Ayo kita end guys, menang guys. Gila guys. GG Gaming ya, helmnya bagus, skinnya juga bagus banget guys. Jadi tunggu apa lagi guys, mumpung lagi ada diskon buat minggu pertama skin ini rilis. Jadi bakal ada diskon lumayan ya, jadi harganya jadi 600. Jadi oke guys, mungkin cukup sekian di video review skinku kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan juga subscribe guys ya. Oke, see you next game guys, bye-bye.